لَقُدْ خُلَقُنَا الْإِنْسَانُ Allah Azim. Terima kasih banyak kok kita, Tasya, bacaannya Masya Allah. Uh, walaupun siang hari ya mendengarkan bacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran, walaupun panas tapi jadinya teduh. <coughs> Betul nggak Bu? Luar boleh panas tapi hati harus adem dan tenang. Insya Allah. Walaupun di sini ada juga yang kipas-kipasan kepanasan. <laughs> Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa ini dimanapun saja ada berada. Tadi kita mendengarkan pembacaan uh, surah atin At ya. Ayatnya tadi ayat keempat ya, ayat empat yang dibacakan tadi. Dan langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita yang akan membahas tema besarnya adalah tentang pendidikan anak yaitu K.J. Sukran Makmun. Silakan K. Fatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka biman huwa mahmudun BIKUL lisan wa nashkuruka biman a'ton ni'ami ala kulli insan fa salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad SAIDIL insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim para pemirsa ANYUS dimanapun berada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di majelis Fisabilillah di Jakarta Utara ini, As'adakumullah hayatakum. Alhamdulillah kita dapat bermuajah di majelis yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi kita barusan mendengarkan surat Atin ayat 4-6 yang koriknya subhanallah suaranya bagus sekali kandungan ayatnya juga menyejukkan kolbu ibu-ibu. Ibu-ibu dan juga para pemirsa yang ada di rumah, Alhamdulillah tema kali ini sebenarnya mengenai kisah adab Rasulullah terhadap ODGJ. Sebenarnya ini saya juga agak bingung ODGJ zaman Nabi mah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada karena dulu nggak ada orang tekanan banyak utang, nggak ada PPKB nggak ada pelakor. Ibu zaman dulu nggak ada. Jadi dulu adanya majnun orang Maj gila. Majnun. Ya nggak ada ODGJ. ODGJ itu kan orang yang mengidap skizofrenia ya. Skizofrenia. Skizofrenia atau bipolar disorder zaman dulu nggak ada. Karena dulu orang ada masalah datang ke Rasulullah selesai. Kayak ibu kalau datang ke Mekah, ibu-ibu yang sudah ke Madinah kalau agak suntuk datang ke Masjidil Haram tenang. Ya Allah nikmat ya. banget. Lah orang gila ini sebenarnya orang yang gangguan jiwa ini sebenarnya apa sih? Zaman Nabi dulu nggak ada. Rasulullah pernah dikatain sebagai orang yang gila, ya. sebagai penyihir. Yang mengatain itu orang kafir, tapi Rasulullah memaafkan. Apalagi kalau sesama orang beriman. Ya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Kata rahim ini termasuk asma Allah dalam asma'ul husna yang boleh dipakai oleh manusia juga. Menjadi ya. sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang ketika di kita, karena banyaknya orang gadein BPKB, utang banyak, ditinggal suami, kredit ya, dicuri kredit, oleh pelakor, kreditan macet, kreditnya macet, sekolah nggak lulus-lulus, sekarang adalah penyakit baru. Maka ODG jadi sebenarnya pem, apa penyakit postmodernisme, post Jadi penyakit zaman modern dulu nggak ada. Lah, kalau ada gimana sikap kita? Karena sebenarnya Al-Qur'an itu sudah sudah apa? Sudah menyampaikan secara eksplisit bagaimana kita juga harus menghormati sesama manusia. bani Adam. Jadi jadi Allah benar-benar memuliakan anak Adam. Ini manusia, meskipun gila. Tadi juga ditafsirkan dibaca itu Ibu, Pak David, ini bagi kita kadang orang Indonesia lihat hidung pesek Pengen dimancungin, dioperasi. Kulit agak ini kurang putih pakai skincare ibu. Tarik benang sampai sembilan. Skincare-nya mahal. Suntik vitamin C minimal 600 ribu. Suaminya paleng. Ya, suaminya bisa jadi ODGJ. Iya, iya, iya. Zaman dulu nggak ada. Tetapi ibu-ibu, saya ini pernah pergi kemana-mana ibu. Pernah ke Eropa. Belum lama kemarin ke Belanda, ke Jerman, ke Prancis, ke Belgia. Saya pernah di Eropa Timur, di Soviet. Mereka lihat hidung kita yang pesek ini lebih eksotik. Ibu-ibu oh. makanya harus pede. Dulu saya di Indonesia ini orang pengen mancung. Pengen putih. Di sana orang berlomba-lomba hidungnya dikecilin. Minta hadiah ulang tahun untuk mengecilkan hidungnya. Ada kawan saya izin gak masuk dua minggu untuk operasi hidung pada laki-laki. Perempuan apalagi. Hidung kecil bagi mereka itu cantik. Allah. Kulit mereka kalau udah musim panas, mereka pergi ke pantai kemanapun pengen gosong. Sementara kita pakai sari bengkoan. <laughs> Setelah saya pergi ke luar negeri, saya tahu ibu ternyata apa yang dikasih Allah itulah yang terbaik. Allah. Banyak orang Jerman ganteng-ganteng, orang Inggris nyari orang Indonesia yang hitam. Yeah, yeah, yeah. Yang hidungnya pesek, yang rambutnya ya. Yeah. Kenapa? Bukan kul, apa bukan sawo mateng, bukan sawo, sawo, mateng. sawo bosok. <laughs> Jadi ya laqad khalaqnal insana fi ahsani Kita ini diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Ibu kan kalau melihat artis kadang ini bibirnya yang paling bagus siapa, hidungnya paling bagus. Coba Ibu gunting, Ibu pasangkan, kira-kira matching gak Bu? Enggak. Makanya orang operasi kalau merubah bentuk hilqah, ya. bentuk pertama itu enggak boleh. Maka lakadu kholak insana fi ahsanit takwim. Thumma rodadunahu asfala safilina illa. Itu tadi dibaca oleh korea yang luar biasa. Pinter, cantik, suaranya bagus. Masya Allah. Ya? Itu ibu-ibu. Jadi manusia ini sebenarnya meskipun dia enggak punya akal. Ada gangguan jiwa. Kita wajib menjaga hidup mereka. Maka di surat Al-Ma'idah itu. Waman ahyaha vaaan nama ahyan nasa maka nggak boleh kita membunuh hmm. menyakiti ODGj enggak bahkan kita punya kewajiban untuk menjaga kehidupan dia membantu pengobatan kalau kita mampu membantu memberi bantuan material seperti pakaian kan banyak orang gila ini tiba-tiba telanjang mohon yeah. maaf yeah. Yeah. di dekat rumah saya ada karena ditinggal mati oleh istrinya dia selalu datang ke kuburan istrinya Nangis terus, eh, gara-gara kelamaan mungkin dia terlalu cinta sama istrinya. Dia pulang motornya hilang, semuanya dicuri orang, akhirnya dia stres. ODGJ akhirnya sekarang telanjang kemana-mana. Dikasih pakaian, besok ditanggalin lagi. Karena orang itu sudah menderita, itu tadi skizofrenia. Dia sudah lupa, dia itu halusinasi. Dia punya delusi yang beda dengan kita. Dia semacam antisosial. Padahal sebenarnya bukan itu. Tetapi mereka, dia itu keluar dari khitab. Dia nggak ada taklif. Makanya orang gila ini sebenarnya malah ke surganya lebih gampang. Ibu pengen gampang surga? Pengen gila bu? <tik> 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 Karena itu, orang gila itu gitu ya. Rufi al-Qolamu. Iya kan, ada al-majnun hatta ya'kila. Jadi Sallallahu Jadi orang yang tidak di dalam catatan amal, orang yang tidur sampai dia bangun, orang apa sakit, sakit sampai, sampai dia, dia ini, dia ya. ya. Kemudian orang gila sampai dia sadar. Ya. ya. Makanya orang gila ini sebenarnya harus kita kasih sayang juga. Kita nggak boleh. Kita harus menjaga. Undang-undang kita juga menjamin ya. orang gila itu harus dijamin kehidupannya. Bahkan kesehatan, kesejahteraan sosial itu menjadi tanggungan pemerintah. Yeah. Pasal 28, pasal 27 itu mensinyalir semua. Kemudian undang-undang hak asasi manusia. Semua itu menjamin kehidupan dan ternyata Al-Quran juga gitu. Nah, Rasulullah jangankan ya, Rasulullah memang dulu gak ada orang ODGJ. Tetapi jangankan gitu, kebanyakan orang ODGJ yang di sekitar kita kan ya seagama dengan kita. Iya. Yeah. Orang yang kafir yang memusuhi Nabi kayak kejadian di Taif, Rasulullah itu bukan pengen langsung, pengen mendoakan supaya disiksa. Enggak ditawari oleh malaikat Jibril supaya malaikat gunung itu membalik warga Taif. Ternyata Rasulullah enggak berdoa, semoga nanti lahir dari rahim mereka, dari apa tulang rusuk mereka adalah orang yang beriman. Bahkan Rasulullah, ketika di Mekah juga gitu, orang-orang yang memusuhi seperti Abu Sufyan. Seperti Abu Jahal tetap enggak diapa-apain antum tulako ketika fatku makkah. Makanya, putra Abu Jahal Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian ada putranya Abu Sufyan juga Muawiyah. Ya, Muawiyah, oh, akhirnya semuanya beriman. Makanya, akhlak ini menjadi penting, ibu-ibu dan juga para pemirsa dimanapun berada. Kita harus punya kasih sayang kepada sesama manusia, sesama Muslim, sesama manusia. Kita harus apa? Kasih sayang kita harus diutamakan, yeah. jangan kebencian. Orang gila ini, bagaimanapun, dia itu kan orang yang punya kekurangan. Harusnya kita sayangi, yeah. bukan kita habisi. Baik. Dia manusia karena roh itu sebenarnya adalah milik Allah. Yeah. Jasad ini hanya mati di dalam uh, Kitab Taklimun Mutalim. Uh, Burhanuddin az itu mengatakan bahwa... ...badan kita ini mati ya tuka maka farfuk. Jadi kita harus menyayangi diri kita, menyayangi orang-orang di sekitar kita termasuk odgj harus kita sayang. Termasuk bagaimana keluarga kita harus dijaga jangan sampai jadi ODG, ODGC. Jangan baik. sampai suaminya dimintain skincare yang mahal-mahal <laughs> ya itu gigi dipagar di ini itu kayak macam perumahan ya semua didempul yang alami yang penting solehah insyaallah suami nggak akan tergoda oleh perempuan. Amin ya Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Syukron makmur ya ibu bu anak muda zaman sekarang isunya itu mental health makanya butuh apa bu katanya sekarang butuh apa? butuh healing katanya, <laughs> silakan ketawa tuh yang di belakang butuh healing, <laughs> silakan yang mau bertanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu siapa? Saya Ibu Sri Yuniati dari Majelis Taklim Sabilillah. Ya silakan Bu Sri. So, uh, mau nanya Pak Ustad, ya. seperti apa Islam menjelaskan kedudukan ...ODGJ. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bu Sur, Sri Mulyati. Oh, Yuniati. Sri Yuniati, Sri Mulyani. Ya, ada Ibu Sri lagi di sini. Oke, <laughs> Silakan. Ibu Sri ya, yang berkerudung kuning. Berkerudung <laughs> kuning ya. Ini jadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana Islam ya, istilahnya kedudukan ODGJ di ya. dalam Islam bagaimana? ODGJ itu adalah manusia harus kita jaga tadi. Ya. Kita jaga kesehatannya, kita jaga apanya itu kehidupannya. Tadi waman ahyaha nama ahya'an-nasa jami'an. Karena kalau kita menjaga kehidupan itu seumpama kita menjaga seluruh kehidupan. Karena itu bagian dari sistem. Jadi dalam uh, kehidupan ini makrokosmos ini sebenarnya kita ini satu kesatuan sistem. Ya. Makanya orang ODGJ selama dia jangankan masih punya nyawa. Ketika udah nggak ada nyawa punya pun itu harus dimuliakan. Karena Islam itu jangankan manusia. Walakadu karomna nabani adama. Makanya nah. Or, manusia meninggal meskipun udah jadi bangke harus tetap dimandikan. Oh. Harus tetap disolatkan walaupun nggak tahu namanya. Yeah. Kita beda dengan misalkan ada agama yang misalkan mayatnya boleh dikremasi misalnya, Kalau kita enggak boleh. Yeah. Karena Bahkan hewan semut itu ada hadis, kita nggak boleh menyiksa dengan membakarnya, oh. membunuh dengan membakarnya nggak boleh. Dalam Islam, manusia dan seluruh makhluk, karena dalam kamus Allah sebenarnya nggak ada yang namanya benda mati. Makanya dulu Nabi Dawud alaihissalam bisa mendengar, batu itu bisa bertasbih, gunung yeah. bertasbih, air bertasbih. Apalagi yang ada nyawanya, wanafaktufi, mirruhi. Allah ini meniupkan ruhnya. Makanya ruh itu dikatakan sebagai amr. Amr beda dengan khilqah. Ya. Ya. Jadi ada yang ciptaan Allah dalam bentuk materi seperti kita, tapi ada amr. Jadi kita ini roh itu udah dalam genggaman Allah ya. Jadi itu dimanapun dia berada harus kita muliakan. ODGJ di dalam Islam itu mulia. Karena dia tidak ada hisap. Dia tidak ada taklif. Bahkan kalau dihitung-hitung dengan kita, ke surganya kira-kira sudah pastian ODGJ itu apalagi kalau udah dari awal, tapi kan gak mau ya. Ibu gila dari sekarang, di tengah-tengah ya. Nanti suaminya lari. Sekian, ya. Baik, kalau uh, bisa memuaskan. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak. Kiai ya ilmu ibu, terima kasih pertanyaannya ya. Ini tentang orang dengan gangguan kejiwaan. Kalau sampai ada di keluarga kita, jangan ragu-ragu untuk berobat. Nah kalau kita menghadapi stres, dekatkan diri kepada Allah. Berusaha untuk introspeksi diri. Semoga kita tidak seperti orang zaman sekarang, banyak yang stres ya. Dan minta perlindungan, semoga kita semua berakhirnya baik. Amin, 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 amin. Baik, uh, jangan kemana-mana, habis ini kita akan baca Quran bareng. Sama Kiai Munawir ngajar, tetap ya di Cahaya Hati Indonesia.